Allah beritahu dalam ayat,
يرضون بعذاب النار يوم يجمعهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وجنوبهم على ما كنزت في انفسكم وذوقوا ما كنتم تكذبون. صدق الله العظيم. Oleh karena orang yang mengumpulkan emas dan hilang, tukul emas itu tak mau belanjakan pada jalan bisa dihilang, sekiranya kata ulang ini dengan azab yang sangat. Hari yang di harta itu dijadikan bara untuk menjalani kainnya, lambungnya, belakang. Dengan dikatakan, ini yang kamu simpan dalam diri. Miliki harta, jangan kita nak senang hati. Oh, aku banyak duit kaya, lepak, lepuk, awak tak betul-betul eh. Harta itu jadi bara neraka yang menyiksa. Dengan Allah kata, rasalah ini yang kamu simpan dalam diri. Apa sahaja? Itulah korang kongsongkan mas. Atau bilang. Emas ni wang termasuk emas. Kalau emas kita pakai pakaian kita orang perempuan tak kena zakat. Tapi yang beradat, yang beradat, orang pakai rantai berapa? Dua. Awak pakai berapa enam? Gelang, buat dulu lah gelang pasangan kat rumah lain. Gelang kita kumpulkan lain. Dia jual-jualkan gelang. Dia satu pasang. Lepas tu, awak kira kalau ada 85 gram. Wajib keluarkan zakat. Wajib keluarkan zakat, berapa 85 gram sekarang punya harga. Ikut harga sekarang, tengok harga dulu. Sebab awak tengok zakat, ini banyak orang ada sikit dalam info. Dia kata, zakat dah naik, aku yang naik. Akta nasab dia tu, itu yang naik. Nisab dia naik. Akta dia naik. Dulu 3,000. Sekarang dah 6,000 berapa. 6,000, 3,000 berapa begitulah. 6,000 lah kita tahu. Mungkin kalau mah naik, boleh jadi 8,000. Boleh jadi 8,000. Boleh jadi 10,000. Jadi kalau awak ada duit macam itu, kalau ada duit lain, bawa je lah. Kalau tak ada, kan saya ada 5,000. Berapa tahu 5,000 juga mungkin tak payah. Kalau awak ada angka 85 gram emas. Tiap-tiap tahun. Bukan tahun lepas dah keluar habis. Sejak setahun yang keluar lagi dah sama habis. Harga ni yang mana? Kita datang tak bawa harga, balik tak bawa harga. Kita tak ada harga ni yang mana? Jalankan kewajiban kita, keluarkan zakat. Kalau kita dah cukup nak tunaikan haji, wajib pergi haji. Tapi sekali dah okey lah. Tak kumpul lagi, nak pergi London, nak pergi negeri China, nak pergi negeri India. Sekali lah. Dah tunai kewajiban. Jadi, itulah dikatakan. Harta ni boleh jadi menyebabkan kita masuk neraka kalau kita tak jalankan tugas kita dahulu. Kedua, kalau kita tak ikut kita nak lebih. Mak ni meninggal rumah kita. Kita yang jaga. Banyak bawa-bawa kita bunyikan, rasmikan untuk kita. Kalau harta ni adal ni disap, haram ni dianggap. Kita mati, harta terkumpul. Tak minta. Kita cari, kita kumpul, kita jaga. Meninggal aja jadi hak waris. Waktu ni dia jadi hak waris. Bukan hak orang. Harta tu kita tukang jaga, tukang kumpul, tukang cari. Akhirnya tak sempat kita pedal, kita pindah. Orang dunia yang pedal. Tapi kita dalam tubuh, kita pedal. Tak pindah memang semua orang sayang harta. Orang yang tak sayang harta tu orang yang
Tuhan perintahkan, naik. Jalankanlah. Jangan sampai orang lain yang berjalan, dia berjalan. Dalam itu yang saya katakan ini juga kita selalu ingatlah. Di pantau, kalau pantau nak tak kaya, senang apa? Kalau orang nak susah lagi. Yang dikejar, yang nak dibawa, kita hari-hari kejar yang bakal kita nak hari-hari kejar bakal yang kita nak kejar. Tapi yang kita nak bawa, kita tinggal. Jadi ingatlah terbalik diri, tak ada siapa yang teman dengan kita. Kalau kita perhatikan saya dia, bila kita tengok satu orang tu meninggal keluarganya akan buat menunggu hari pertama dia praktis kejar belajar hari ketiga hari ketujuh nasi waktu hari ke 40 nantinya 100 beriani lagi tahun beriani jam dia. Ini kita tengok orang dunia pulang. Kan saya kontek kuduri tak? Aku kuduri ni ambil lagi ke makan. Kalau kuduri kami kita makan, kenang makan. Tapi masalahnya kita buka kepikiran. Kalau kita meninggal, ini kita waktu. Banyak lagi salaman dapat. Tapi besar. Dia punya order. Pernah saya pergi keluarga meninggal. Banyak kuih lah. Macam-macam kuih. Dan saya tak tahu nama pun. Makan tahu nama tak tahu. Kalau bangun ni dia orang kata siapa nama kuih tu aku. Aku. Tapi ini juga tak pernah. Tak pernah tahu. Tak pernah dengar pun telinga ini. Kuih-kuih aku mau kenal tak ke tak ada. Tapi memang dah lama ke dah. Macam-macam kuih. Jadi saya tegur. Ke? Banyak ni kuih. Haa, tak ada tuan rumah. Tak tahu ke? Haa, tu dia. Andailah kita, apa dia? Ya, ini kan 100 hari. Ya, yeah,
Allah tu tidak. Tapi bila dah Allah ya, aku lah kadang-kadang tak baca lah. Ya. Jadi ini nak Allah. Jadi ini semua kita jelai. Kalau kita tak beramal untuk diri kita, orang harap orang hidup, dia tak cerita. Sebab kata tak boleh tidur, nak tidur lah. Tapi, kita fikir diri kita. Kalau kita mati, ini cerita dia. Cukup kalau kita dah mati, dia anak kita balik masa kita pergi. Memang pun orang ingat aku. Tapi, besar-besar kau orang anak. Tapi lama lagi besar. Kalau haul, kalau orang harap, haul. Bila mati ada anak perempuan, dah kasih bagi anak perempuan.
jawapan bagi adik-beradik, satu mak, satu bapa, dapat semua. Tapi kalau satu mak, satu bapa tak ada, ada satu bapa, adik-beradik, satu bapa, semua itu dipanggil asolah. Sampai bagi harta. Tapi dengan syarat, jika mati ni ada anak perempuan. Kalau mati tak ada anak perempuan, dia tak kira maksudah. Kalau ada anak laki-laki, dia tak kira maksudah. Satu ni adik, balik. Kalau tak sedap saya, adik-adik ni kita dah belajar. Tapi saya tahu dah. Saya faham. Akhirnya dia tinggal bagi asrama. Berlupa nak bawa sini. Jadi memanglah para ini kita jarang-jarang belajar dan jarang mengamalkan. Jadi terfaham tapi dia tak boleh amal. Baik, sekarang kita berada di sini, kita ambil semasa pukul surat berapa.